Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Jadi kali ini saya lagi sedang kerja guys ya, karena begini, waktu saya pergi ambil nama itu guys, apa ya, saya terlupa bawa helmet, jadi saya pulang lah ceritanya. Tapi kan di sini undang-undang itu ya begitu ketat guys ya, kita tidak boleh turun kerja kalau kita tidak polen, dan kalau tidak memakai alat keselamatan pun kita tidak dibenarkan kerja kalau di sini guys ya. Jadi karena berhubungan saya tidak kerja hari ini, saya akan memperlihatkan bagaimana di sini apa penampakan buah itu guys yang sudah lama tidak dipanen ya, maksudnya belum sampai waktu. Adapun yang sampai waktu namun apa ya, dia baru sekitar satu pusingan lah. Jadi saya akan perlihatkan guys ya. Namun sebelum saya perlihatkan guys, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng. Jangan lupa share, like dan komen guys ya, biar saya lebih semangat membuat konten-konten kedepannya. Oke. Nah, jadi beginilah guys ya penampakan kebun baru di sini yang tahun tanamnya itu 2020 guys ya. Ini baru saja dipanen guys ya, sekitar setengah bulan yang lalu. Namun buah yang burut itu guys banyak, masih banyak guys ya. Nah, belum lagi kita bersihkan semua. Nah, ini di dekat rumah ini guys ya, masih begini. Ini masih banyak buah yang buruk-buruk ini guys. Nah, jadi begini guys ya, ini masih semak ini guys ya, karena belum lagi belum terlalu terawat ini guys ya. Jadi itu ada permahan staf dan apa koperasi sini guys, dewan. Nah, jadi siapa saja yang apa yang membutuhkan kerja guys ya, khususnya yang mau merantau ke luar negara. Kebetulan di sini pun lagi butuh tenaga kerja guys ya ini. Jadi bisa komentar di video ini ataupun apa ada di kolom komentar, saya akan bagi nomor WhatsApp guys supaya bisa bercerita langsung dengan pengurus ladang di sini. Nah, ini guys buruk buah semua guys. Jadi kalau pas panen nanti ini berduit ini guys, kalau misalnya ada tenaga baru yang mau masuk sini, di sini bisa berduit guys ya. Namun di sini guys masih semak lah, karena kita belum terlalu rawat di sini. Nah, jadi sebenarnya di sini guys ini kebanyakan tanah rata ya, cuma ini ada gunung sedikit lah. Kalau tanah ratanya di sana guys ya, nah kelihatan sana. Jadi begini guys ya. Nah, ini belum terkawal guys ya, sampai buruk ini, buah ini berputar ini guys ini. Padahal ini sudah waktunya dipanen guys. Mungkin karena kurang pekerja ataupun gimana guys ya. Dan siapa tahu ada yang bertanya macam mana di sana bang, dia punya apa permahan. Jadi di sana guys ya mungkin kelihatan, karena saya ini masih di tempat yang rendah ya. Nah, jadi di sini oke guys ya. Di sini apa? Kita di sini tuh ya terkawal. Nah, oke guys, mungkin video ini sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.